suatu hari, orang-orang kafir Quraisy bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang bersedia membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuan-tuan, sudah kita tetapkan rencana kita sekarang adalah membunuh Muhammad. Iya, dan yang menjadi atau orang yang membunuh Muhammad itu Umar. Iya, karena saya adalah orang yang paling berani di sini dan paling kuat untuk melaksanakan tugas ini. Iya, benar itu. Baiknya itu segera kita laksanakan. Ya, sekarang kita berdiri dulu. Kasih pedang. Nih, pedang. Iya, oke, ayo. Ya udah, Anda sudah siap kan melaksanakan itu? Saya sudah siap dari lahir. Ya, laksanakanlah itu dengan baik. Ya, semoga saya berhasil. Ya, salam sejahtera. Salam. Sambil menghunuskan pedang, Umar segera melangkah menuju kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan ia berpapasan dengan salah seorang di kabilah Zurrah yang saya membunuh Sa'ad bin Jika Abi Waqqas. Maka langkahi dulu mayatku. Apa maksudmu menghadang saya? Apakah kamu telah mengkhianati agama nenek moyang? Iya, aku telah memeluk agama Islam karena hanya Allah yang maha kuasa dan hanya Tuhan satu di dunia ini. Jika begitu, karena kamu telah mengkhianati agama yang paling benar, agama nenek moyang, kalau begitu aku akan bunuhmu terlebih dahulu. Ketahuilah Umar bahwa adikmu telah memeluk agama Islam. Apa? Apa benar yang kamu katakan? Iya, benar. Jika adikku telah meninggalkan agama nenek moyang, sekarang dia berada di mana? Akan kubunuh dia terlebih dahulu. Setelah itu akan bunuhmu. Sekarang dia berada di rumahnya Ka'ab, lagi membaca Al-Quran. Kalau begitu, aku akan kesana terlebih dahulu. Sayanginlah nyamamu, sebelum aku membunuhmu terlebih dahulu. Oke. Mendengar hal tersebut, Umar segera meninggalkan Sa'ad dan pergi menuju rumah saudara perempuannya. Ketika itu, rumah saudara perempuan Umar ada sahabat Ka'ab, adik Umar dan Ibarik. Umar menutup pintu dan jendela, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah dalam perusahaan, kepada Umar. Aku akan bunuhmu dengan tanganku sendiri. Apa itu?
Ketika kemarahannya mulai mereda, Umar merasa malu dengan perbuatannya terhadap saudara. Kamu dalam keadaan kotor masih. Apa maksudmu aku kotor? Kamu boleh Al-Quran yang ditinggalkan oleh Kaab tadi. Melihat ini, menyentuh ini, membaca ini, kamu harus berwudu terlebih dahulu. Baiklah. Untuk mengetahui isi itu, aku akan melaksanakan apapun itu. Ya udah. Pada awalnya, Umar belum siap untuk bersuci. Namun akhirnya ia bersedia untuk mandi dan berwudu, kemudian membaca mushaf-mushaf Al-Quran itu. Surah yang dibacanya adalah surah Setelah Umar membaca surah ini, hatinya tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Ada apa gerangan? Engkau ingin menemui Muhammad? Aku ingin memeluk agama Islam, agama yang benar, dan agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka berangkatlah Umar bersama Fatimah ke rumah Muhammad, sedangkan di rumah Nabi telah berkumpul beberapa sahabat Nabi yang sedang berbincang-bincang. Maka terdengar suara tiba. Baiklah, terima kasih Fatimah telah mengantarkanku ke kediaman Muhammad. Aku akan ke sana. Buka. Saya ingin bertemu Muhammad. Mendengar suara di balik pintu, siapa di luar? Maka semua sahabat Nabi ketakutan. Oh, Umar, silakan masuk. Wahai Muhammad, aku ingin memeluk agama yang telah engkau bawa. Alhamdulillah. Ya, saya sungguh-sungguh ingin memeluk agama yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Setelah selesai, maka seluruh sahabat mengucap hamdalah atas masuknya Umar dalam agama. Tolaklah ruh alaina min saniyatillah. Maka kembalilah Umar ke kediamannya. Akan tetapi, tiba-tiba di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan orang-orang kafir Quraisy. Hai Umar, dari mana kau? Saya dari rumah Muhammad. Berarti kau telah membunuhnya? Tidak, saya telah mendapatkan hidayah karena Allah telah membuka mata hati saya. Ternyata agama nenek moyang kita adalah agama yang salah. Agama yang paling benar adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wah, saya mulai curiga. Jangan-jangan kamu sudah masuk Islam? Iya, saya telah memeluk agama Islam, agama Muhammad. Dasar pengkhianat. Kamu sudah mengkhianati ajaran nenek moyang? Iya, saya akan membela agama Islam sampai mati. Kalau begitu saya akan membunuhmu. Baiklah.
Ayo kita bunuh-bunuhan. Ya. Kaum kafir Quraisy merasa terpukul dengan keislaman Umar. Namun jumlah kaum muslimin masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kaum musyrikin di Makkah. Kafir-kafir musyrikin itu semakin keras usahanya untuk membinasakan kaum muslimin beserta agamanya. Di sisi lain, semangat kaum muslimin pun semakin bertambah dengan Islamnya Umar. Kaum muslimin bertambah berani dan mereka berani mendirikan sholat di Baitul Haram. Sekianlah drama islami yang dipentaskan oleh kelas IPS 1 yang berjudul Umar Masuk Islam. Kami dari semua pemeran dan kerabat kerja. IPS 1. Dadah. Yudi. Kita video makan jamu gitu ya.